Halo Sobat Medcom, saat ini tim Medcom sedang mendapatkan kesempatan untuk track walk alias berkeliling jalan kaki di sirkuit Formula E yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara ini. Track walk ini biasanya dimanfaatkan oleh para pembalap dan juga tim untuk mengecek bagaimana kondisi sirkuit sebelum mereka balapan dan tentunya mendapatkan sejumlah info yang mereka butuhkan, mulai dari sumber tikungan, kemudian kondisi aspal dan juga bagaimana strategi-strategi nanti yang disiapkan untuk menghadapi khususnya untuk tikungan-tikungan yang ada di sirkuit Formula E Ancol ini. Berdasarkan pantauan tim Medcom, sirkuit di Ancol ini sudah cukup baik dan siap untuk menyelenggarakan balapan. Bisa lihat dari salah satu grandstand-nya sudah berdiri dengan rapi, sudah berdiri dengan kuat untuk menampung para penonton yang hadir. Kemudian juga aspalnya sudah dibikin dengan rata, mulus, siap untuk dilintasi mobil-mobil formula dan juga beton pembatasnya sangat kuat dan juga sangat tebal. Dan ya, semoga tidak ada yang mengalami kecelakaan di balapan kali ini. Tapi secara keseluruhan, secara pandangan langsung, balapan Formula E di Jakarta yang akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Juni 2022, siap untuk diselenggarakan. Medcom.id, a part of Media Group Network.